Rp500.000 capean. Nek. Ini kan gua cukup. Jot kelom. Kecapean sapi. Aku bisnis di Wonogono, Rp 200. Berarti 300. Hai, apa lupa katok? Aduh, mati aku. Sepertinya kecapean teman-temannya, kecapean habis turun dari mobil ya, dari truk. Malas berdiri sapi. Akhirnya mau berdiri. Kecapean. Bapak sapinya malas berdiri. Ini tadi saya kira sakit atau gimana sapinya. Amit kan. Sebenarnya ada sapi galak ini. Tadi kode sama pemiliknya. Ternyata Cina tidak galak. Oke, kita lanjut melihat bakalan yang lumayan besar ini. Oh, ini betina teman-teman. Babon betina ini. Nah, lihat ini ya, yang besar-besar ini. Sapi lemon yang sudah siap jagal. Musim-musim dua ekor. Sepertinya terjadi penawaran. Per ya sapi siap. Super dua ekor ya. Pironan Pak niki? Selikur karo sing iki selikur iki slawe. 21 sama 25. Itu pun masih harga bisa diguyang tentunya. Nah, ini kalau sapinya sih istimewa. Ini enggak 21, yang ini 25. Beda ya. Besar yang sebelah barat ini. Ya masih terjadi nego teman. Seperti itu harus digoyang dulu untuk harganya.
karena di sini itu harga tawar ya, jadi harus digoyang untuk harganya. Lanjut ada sapi betina semua di sisi blok barat ini. Babon-babon. Dan yang sapi lemon ini juga banyak ya. Hitam. Ekor hitam. Nah, sepertinya sudah teman-teman ini belum sepenuhnya ramai ya untuk pasarnya, karena untuk sapinya masih sedikit. Kalau sebelumnya pas belum ada wabah PMK itu banyak sekali untuk sapinya. Kemungkinan karena minat untuk beternak ya teman-teman, untuk membeli sapi khususnya peternak ini belum sepenuhnya berjalan ya, ada yang masih takut karena PMK. Jadi untuk pembelian sapi, jual beli sapi masih belum sepenuhnya normal teman-teman.